Jadi ini guys, pohon yang kena puting beliung. Sampai patah akarnya guys. Nah. Wih, ngeri. Oke guys, ini kelas bawah yang sudah bisa difungsikan untuk belajar dua kelas. Kita lihat progresnya yang kelas di atasnya ya. Gudangnya Om Narto pindah ke sini guys, tuh. Jadi menyimpan alat di situ. Seperti ini, oke. Kita naik tangganya, belum ada, belum jadi ya, memang enggak ada ininya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada WC dan toilet siswa. Kenapa ini bataringannya ternyata bisa hancur juga. Oke, kita naik ya. Itu anak-anak persiapan memacu uji kompetensi. Ini kalau dari atas. Wih, kusen nih. Kok sambruk yang ingin bodek kayak gini? Ya iku ndi? Lah ya wis sing sok ndi wis ning ngisor mong Om. Boten ning ngisor wakeh wis sok ndi? Wih, bataku jeglok-jeglok. Ya Allah. Kenggo wete piye Om? Sampean ketok isih lagi tandurne. Ini suasana di atas guys ya. Dua kelas atas. Jangan itu kayak di Taman Pasar Minggu tuh loh. Yup, nah Mas Gun lewat, dah lewat. Lewat di sampean. Boleh iki ya, ambruk ngono lho. Weh, berarti kayak angin puting beliung judulnya. Di. Ngarep di. Tapi cek gak ambruk lho. Berarti di sini kemarin angin, guys. Ngeri. Ini puting beliung. Cek saya tinggal lagi batako nih kok. Nah, seperti ini. Berarti kok dendang dikunci sih. Berarti karena iki karo kuwi ya. Padahal kok nunjuk iki dikunci Om Besan. Kayak ngene ame kae. Wih, gak sing tinggung nganung iki kah? Apa jenenge iki? Ini kok Surya Mag. Apa jenenge? Mereknya kan Surya Mag. Oh, Promix. Promix Dry Mortar. Perekat bataringan ya, guys. Jang bulanan. Kayak semen ya, Om. Oh, nganggo pasir lah ngetok nih. Wes langsung. Saya jago di basement ini kuat nih karo bata bataku. Ini untuk naikkan material dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ini ya. Dari jalan seperti ini ya guys. Mas Bono wis nyambung listrik ya? Pon tapi jereng rampung. Oh, so apa nang rampung nih jere? Kok.
Maksudnya rong rampung iki piye ne? Hubung tersambung dadi iki. Rong dino rong bar. Oh, nganggo anu barang ga? Oh, iki Mas Gun sing dinggo anu. Gue ngantek iso ambruk ya ngeri yang ini. Jampi lah sampein kau benda ini wetitan kayak om. Celah anu garing. Loro om kayak karo ngarep siji. Telu. Piro ngarep? Ngarep siji. Ini loro. Sengon situ. Anu napa mau ini satu ambruk juga. Dah ya mau ini ambek anu loro nih kene. Nih kono siji. Mau ini kayak neng mau. Nah, si siji ini kayak wes kadung. Gede. Apa kurang anu ya? Kurang tertanam ke bawah ya? Akarnya kurang berkembang nih. Lagi jual loh. Oke guys. Kita turun ya. Ini loh guys, ambruk. Nah ini jatuhannya ambruk dari sini kena angin ya. Karena belum dikunci. Maksudnya belum dikunci itu belum di ini loh, dikasih yang di besinya itu belum dikasih cor-coran semen. Nah kayak gini, ini yang ada kayu-kayunya nih. Ini belum ada isinya ini. Gudangnya anak, gudangnya anak-anak, gudangnya Om Narto. Sambil kita jalan, kita lihat pohon yang tumbang. Tadi di depan jalan masuk ada satu mauni yang tumbang. Kita lihat dua pohon yang tumbang ya. Jadi ini guys, pohon yang kena puting beliung. Sampai patah akarnya guys. Ngeri. Anginnya ngeri. Dua pohon tumbang. Satu pohon mauni, satu angsana. Ini nanti harus dipotong dulu guys. Dipotong-potong-potong baru diberdirikan, dikasih apa namanya ini, penguat. Sampai ambrol mana. Ini dua kali dah tumbang. Nah, dua pohon tumbang, di depan ada satu mauni yang tumbang ya guys. Tuh. Nanti kita berdirikan lagi.